Oke. Ini pokoknya pemilihan gacanya yang apa namanya? Yang kepilih terakhir, pokoknya yang bertahan terakhir dia yang kepilih. Oke. Gas. Langsung aja ya. Nah, Martabak Sultan langsung ke eliminasi, Jing. Bang, bentar. Halo sayang. Halo juga sayang. Yahoo. Nah, sayang sekali Martabak Sultan. Yahoo. Ajing, seneng banget kayaknya si siapa tuh? Tan, kaca Tan, lihat penonton pada seneng banget, lu gagal anjir. Tan, kita sesama penonton tuh harus salingnya harus harusnya saling mendukung usaha satu sama lain. Kaca, malah diketawain anjir, parah. Halo. Bang, bentar. Ya telat ini mah kalau kata gue. Halo Nak, what's up? Jing, kasur gue jatuh bangset. Kaget gue. Oke, lanjut ya Tan ya. Sayang sekali Martabak Sultan harus gugur dan pulang pertama di food war kali ini ya. Kacau. Kacau. Ini anjing juga nih si Temi ya. Sultan langsung jualan bubur ayam rakit aja. Udah bangkrut ini pengelarisnya pergi. Oke, next. Emang dia apa sih? Lu apa sih Temi? Coba next ya. Lanjut Nathan ya. No! Jagoan gua kalah anjing. Oke, men, pokoknya jangan gacauan, jangan spaghetti. Oke, let's go. Aduh anjing. Yes! Goodbye spaghetti. Bye. Sumpah ya, gue kalau diantara sisa ini gue pengennya sate ayam sama mie ayam. Itu jagoan, dua jagoan gue. Pokoknya selain gacoan, masih mending dah. Bye-bye elit. 80% live chat memilih gacoan, fuck man. Tadi aku beli ketoprak organik, kebetulan bumbu kacangnya habis terus abangnya tiba-tiba buru-buru ke toilet. Aneh lah. Itu lagi ke toilet lagi ngambil kacang anjir. Kan ditanam kacang di kamar mandinya. Kacang terus dibikin di ini. Jadiin bumbu. Next. Gacuan please, gacuan. Ah, fuck man. Oke, nasi goreng. Oke, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. It's okay, bro. Goodbye nasi goreng. Tim nasi goreng harus pulang dan ya harus menerima kekalahan season kali ini. Kita lihat sekarang apakah gacoan
akan bertahan? Tentu saja tidak. Welcome to Kiki Man. Mana back soundnya? Ah, gak ada suaranya anjing. Gua pengen pake malu bau konco empat gigit konco. Masa pake backsound lah. Eh, backsoundnya ini aja deh. Oke, teman-teman. Hari ini kita bakalan gacha makanan buat makan bakal makan besok ya, guys ya. Dan hari ini kita kedatangan beberapa kandidat makanan, guys. Yaitu ada gacoan, sate ayam, sate padang, ketoprak dan mie ayam. Tapi sebelum gua memulai dan memutar gacha hari ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya, guys ya. Oke, teman-teman, kalau kalian sudah menekan tombol like-nya dan subscribe-nya, ting-ting. Hari ini langsung saja kita lihat siapa yang akan gugur duluan, guys. Ah! No! 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 Holy shit, bro. No, konco-koncoku. No, please, kenapa gacuan kagak gugur-gugur anjing? Eh, coba kita voting dulu ya. Eh, tonton. Welcome to Kiki Man. Eh, tonton, coba kita voting dulu. What? What the hell is this? Nggak, maksud gue voting di live chat, Mana anjir? Oh, okay. The fuck? The fuck? Lu pada kenapa megacoan bangsat? Bro, stop. Life is gacoan. Enak, bang. Gacoan mulu, tai. Bosen, tolol. Siapa? Natrium Sonata, welcome to Kiki Man. Eh, yang join member sekarang ini nih, gua pin message. Eh, gua apa? Gua time out. Gak bercanda. Mana bro? Ini udah gak mungkin comeback sih, Ton. Udah gak mungkin comeback sih, anjir. Anjir, udah 1000 votes masih 69%, bangsat. Gua supaya, gua berharap banget gacoan kalah, anjing. Oke, let's go. Ikuzo. Apakah gacoan dengan 70% suara dari penonton akan menjadi juara di Food Wars season 3 kali ini? Tapi kalau gua sih pengennya mie ayam ya. Selamat malam gacoers. Kami lagi adakan promo untuk membership, semakin lama akan mendapatkan buy one extra sub. Tolong ya, kirimkan 2000 bungkus buat aku dan penontonku ya. Oke, kita langsung melihat saja siapa yang akan gugur untuk kali ini. Dan dia adalah... Fuck. No.
Anjing. Aduh, sumpah. Gak apa-apa dah, gue rela ketoprak juga gak apa-apa dah. Asalkan jangan si biru itu tuh. Bang, feelingku gak enak nih. Feelingku juga gak... Ton, mana suaranya? Para pendukung mie ayam dan ketoprak. Mana? Tagarnya mana? Tagarnya? Mana yel-yelnya? Mie ayam. Kalau ketoprak, we love you ketoprak. Oh, we love ketoprak. Oh, we love ketoprak. Oh, we love ketoprak. Oh. Oke. Let's go. Langsung aja ya. Apakah gacoan akan lolos ke babak final dan akan menjadi pemenang di Food War kali ini, ataukah mie ayam dan ketoprak dengan pendukung yang sangat sedikit? Langsung saja kita lihat ya guys ya. Yes! Let's go! Akhirnya kita telah mengalahkan gacoan di Food War Season 3 kali ini. Seru kan tagar percuma vote. Kawan-kawan kita harus menikmati kecurangan ini, bangsat. Dan kita akan melihat siapa yang akan menjadi pemenang di final Food War Season 3 kali ini ya guys ya. Dan dia adalah Nami sama Nana. Welcome to Kikiman. Aku ente baru di blok sama cewek sendiri. Halo ente baru di blok sama cewek sendiri. Dan dia dan pemenangnya adalah Ketoprak. Omedeto. Kita akan mengundang tamu yang menjadi pemenang di Food War kali ini. Dan dia adalah Mas Ketoprak. Langsung aja. Oke. Oke, Mas Ketoprak. Mas Ketoprak, jadi gimana nih? Karena udah menang. Food War Season kali ini, Season 3 ini, menurut Bang Ketoprak gimana ya pendapat Anda tentang memenangkan Food War kali ini? Halo. Waduh, Mas A, berarti malam ini saya harus ke kamar mandi buat berapa kali nih? The fuck. Gimana jadi Mas Ketoprak? Kalau menurut saya sih, terima kasih sekali lagi buat Bang Al yang sudah memenangkan dagangan saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Toprak, terima kasih sudah menghadiri kesempatan kali ini ya. Saya berterima kasih banyak untuk Anda sudah ikut hadir. Dan berterima kasih juga karena sudah ingin diwawancara mengenai Food War Season 3 kali ini. Oke? Dan ada kata-kata terakhir mungkin dari Mas Ketoprak? Kalau menurut saya sih, gacoan O-nya overrated. Hah? Apa tadi? Ketoprak Set Food?
Gacoan O-nya freted. Jadi maksud maksud mas ketoprak sendiri, mas ketoprak ini gacoan itu freted dan seharus memang seharusnya tidak menang. Halo. Menurut saya sih iya ya. Gacoan enggak inilah enggak jelas. Oh, Marukes bubuk kacang rasa apa besok biar saya makan dulu bahannya malam ini rasa ini deh rasa bubble gum. Terima kasih bos ga, mas ketoprak. Iya iya sama-sama. By the way penonton. Taik. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video kali ini. Dan yang itu tadi adalah Food War Season 3 yang dimenangkan oleh Ketoprak teman-teman. So, sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat cek deskripsi untuk support banget dan cek detail videonya buat kalian yang ketinggalan. Jangan lupa buat nonton replaynya karena masih banyak banget terus-terus. So, sampai sini dulu. Thanks for watching, nantikan klip-klip selanjutnya. Thank you guys.